Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hizri Yassin untuk Berita PAS 10 November 2017. Bekas Ketua Dewan Ulama PAS Pusat meninggal dunia. Bekas Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ustaz Datuk Muhammad Daud 78 meninggal dunia di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM di Kota Baru pada jam 6.42 petang kemarin. Berita pemergian bekas anggota Dewan Undangan Negeri Demit itu disahkan setiausaha akhbar Menteri Besar Kelantan Muhammad Asri Mat Daud kemarin. Ia baru meninggal sebentar tadi. Katanya ringkas ketika ditanya pemberita dalam satu grup aplikasi WhatsApp awal malam kemarin. Muhammad yang juga pakar dalam bidang fiqh mazhab berkecimpung dengan politik selepas dipilih sebagai calon PAS semasa pilihan raya kecil Lundang pada 1994. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri pada 1995 hingga 2004 dengan menggalas portfolio pembangunan Islam, pendidikan dan dakwah, Exco Kerja Raya dan Exco Pembangunan Islam, Belia dan Penerangan. Difahamkan sebelum ini kesihatan beliau kian merosot khususnya selepas diserang angin Ahmar sebanyak dua kali termasuk pada 2013. Di kalangan sesetengah orang, Muhammad dianggap seorang tokoh yang sederhana, kurang menonjol dan disenangi sesuai dengan kedudukannya sebagai Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Di kalangan masyarakat, beliau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Mat Daud Iraqi kerana pernah menuntut ilmu di sebuah universiti di Iraq. Banjir, Jabatan Amal buka sumbangan 24 jam. Jabatan Amal Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan merasa terpanggil untuk memberi bantuan dan sumbangan bagi membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa banjir di Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Justru itu, Jabatan Amal Wilayah Persekutuan mengambil tanggungjawab membuka pusat sumbangan bencana banjir utara bertempat di Darul Amal yang beralamat No. 21, Jalan Pria, Taman Maluri, Kuala Lumpur. Pusat sumbangan ini bagi memudahkan warga kota dan warga Lembah Kelang yang pemurah untuk menyalurkan bantuan dan sumbangan, ujar pengarahnya Tuan Ron Faizal Isnin. Katanya, Jabatan Amal Wilayah Persekutuan memfokuskan kepada pengumpulan barang-barang makanan, keperluan bayi dan kanak-kanak, keperluan wanita, selimut dan toto. Buat masa ini, pakaian terpakai tidak diperlukan. Keperluan ini sangat mendesak dan diperlukan oleh mangsa banjir, ujarnya. Tambahnya, para penyumbang juga boleh menyalurkan sumbangan dalam bentuk kewangan untuk kegunaan melaksana misi banjir ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad atas nama Jabatan Amal Malaysia Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan pada nombor akaun yang tertera. Para penyumbang boleh menghubungi nombor yang tertera di bawah ini untuk maklumat lanjut. Semoga sumbangan anda dapat meringankan beban mereka dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banjir, semua dapat lihat jentera operasi PAS. PAS satu-satunya parti politik dengan organisasi pengurusan kecemasan dan bencana yang tersusun rapi. Lantaran itulah semua dapat melihat bagaimana jentera operasi banjir PAS beroperasi dengan tersusun dan berkemahiran, kata AJK PAS Pusat Dr. Azman Ibrahim. Sekarang, katanya tenaga bantuan PAS dari seluruh negara beserta peralatan logistik dan pelbagai barangan bantuan bernilai ratusan ribu ringgit sedang berada di lapangan banjir Pulau Pinang. Bukan semua perkara perlu Tuan Guru Presiden kena buat sebab parti dah ada penyusunan yang rapi. Inilah yang dinamakan organisasi. Katanya yang juga Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan Kecemasan dan Bencana Malaysia. Menurutnya, walau tidak nampak gambar Tuan Guru mengharungi air banjir di Pulau Pinang, namun peranan PAS dalam misi bantuan banjir tidak ada siapa yang boleh menafikan. Biarlah ketua parti lain seronok berposing dalam air banjir walau kita tahu mereka tak bawa apa-apa pun untuk mangsa banjir. Jentera operasi banjir lagilah tak ada, ujarnya lagi. Sekian sahaja berita untuk hari ini. My friends, to live a creative life, we must lose our fear of being wrong. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.